Hello semuanya, hari ini saya nak buat ni lagu tentang super sentai yang terbaik. Baiklah, kita tengok tempat pertama. Gigaman. Gigaman. Ataupun 3 Man. Kawan saya boh nama 3 Man. Ni saya buat lagu 3 Man ni tempat pertama. Sebab ni cerita paling terbaik sekali. Tema kedongeng yang nanun luar lautan. Memang terbaik lagu dia. 3 Man. Memang lagu. Dia watak utama dia. Lagu dia memang terbaik saya dengar. Ni saya letak tempat pertama. Alah. Watak lagu utama ni paling saya suka. Mereka tak bertukar gunakan jam tangan. Itu juga di Power Rangers. Cuba di Power Rangers, mereka tak boleh nama 3 Man Power Rangers lah. Mereka boleh ni Power Rangers First Galaxy 3 Man Power Rangers. Baiklah, kita tengok lagu kedua pula Super Saiyan. Si Kenja. Nama seperti ninja. Nama macam ninja. Si Kenja ni namanya macam ninja tapi bertemakan samurai. Yang peliknya Power Rangers pun tetap ada taksinya dari Power Rangers Samurai. Dan juga Power Rangers Super Samurai. Yang bagus ceritanya. Walaupun tema sama, alat dia tidak sama sekali-sekali. Nanti ya saya buat video tentang alat petugas Power Rangers Super Saiyan perbezaan. Nanti saya buat video dia. Saya pilih lagu ni tempat kedua. Tempat kedua. Sebabkan tema khas samurai yang pertama, saya letak tempat kedua je lah. Memang terbaik pertarungannya. Baiklah, kita pergi tempat ketiga pula. Ini bertemakan nanun luar angkasa. Nanun luar laut angkasa. Hokkaija. Ini Super Saiyan juga mana saya. Pasal apa terbaik? Ini pun tetap diadaptasi dari Power Rangers Super Mega Force. Walaupun cerita tu lebih jimat bajet daripada yang ni. Yang ni lebih mahal kosnya. Kalau tak percaya, ada tanya lah sini. Ini Super Saiyan pertama yang tak ada motor ataupun kereta. Dah lama betul saya nak tunggu ni. Ini penting. Asalnya mereka berlima tu malam asing. Cuba yang perak tu je manusia dari bumi. Mereka datang ke bumi untuk pulangkan kunci tu pada orang sentai-sentai yang dah beri kekuasa. Sentai ini memang sentai terbaik. Di mana saya memang suka sekali. Sebab ia memang, di mana cerita ni memang menaik gabungkan semua super sentai yang semua tetamu ni datang. Jadi Zodnya paling hebat. Ada rasa macam mana? Setuju ke ini tempat ketiga? Tak setuju jangan marah saya pula. Saya cuba buat video ni sebab kawan saya minta je. Okey. Tempat keempat pula. Ni ya. Lagu Go Buster. Ni bertemakan macam Power Rangers. Cuba Zod ni. Bol jadi Bol Zod. Alat pertukarannya pun bunyi macam The Voting Tide. Bunyi macam Power Rangers tapi sama tak adaptasi. Tapi Hasbro sudah beli hak cipta Power Rangers yang adaptasi dia. Dia Power Rangers Power Rangers apa ya? Lupa pula. Suruh Mega Force ke? Mega Force ke apa? Anda tengok si Go Buster ni. Dia memang menarik. Orang kata lagu dia memang menarik. Katanya ceritanya macam Power Rangers. Ceritanya dia. Saya tak percaya cerita macam Power Rangers. Tapi cerita ni dia agak tak sih lagi bagus. Bastas. Memang lagu dia baik. Bastas, Lady Ghost.
bunyi macam Ghostbuster kalau cikgu saya cakap. Ha. Yang bagusnya, meja merah kat sini satu-satunya boleh guna motor yang boleh bertukar di robot. Ada patut tengok sendiri ceritanya. Ghostbuster. Yang di skip dulu tapi dia... Seterusnya, Tokaija. Tokaija ni temakannya Nyesor. Yang ketiga. Ini yang ketiga, bukan yang... Yang ketiga ini. Yang ni satu-satu yang tak ada reja kuning. Reja dan Nyesor tak ada reja kuning. Yang pertama yang ada 10 orang. Ceritanya paling terbaik. Temakan alat muzik sambal dengan Nyesor. Yang menarik cerita ni. Ya, lagu dia wow 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 memang terbaik. Ceritanya paling menarik sekali. Ya, jadi watak Daigo, ceritanya paling tragis. Dia adaptasi dia Power Rangers Dino Charge dengan Power Rangers Super Dino, Power Rangers Super Dino Charge. Memang terbaik cerita ni. Ini Power Rangers Super Sentai terbaik yang pernah saya tengok. Ada patut tengok ceritanya. Memang gembira yang gelak ketawa. Memang terbaik. Ada patut tengok sendiri. Ceritanya memang menarik. Ada suka pilihan ini. Tempat kelima, Tokuya. Tokuya tempat keenam. Di mana lagu ni memang terbaik. Sentai pertama yang temakan kereta api yang boleh tukar-tukar warna. Memang terlalu ke anak-anak kan. Memang sesuai untuk budak-budak tengok. Memang bagusnya banyak guna kereta api. Lagu dia terlalu bagus. Sesuai untuk budak-budak dengar. Jadi watak Power Sentai Orange yang tak boleh tukar warna. Jadi movie dia kanak-kanak. Ya, ini sentai terbaik bertemakan kereta api yang juga bertukar warna. Alat pertukaran mereka memang bagus. Tengok hokor mereka tu pun macam anak-anak bermain kereta api. Power Rangers pun tak boleh nak ajak kat sini. Kalau ada, cubalah. Tempat ketujuh pula. Apa nama ni? Tempat ketujuh. Ninja. Tempat ketujuh Ninja namanya. Ini sentai ketiga yang bertemakan ninja. Mereka ada sentai ketiga. Yang diadaptasi juga di Power Rangers Ninja Steel. Tapi dia bertemakan remaja, bukan yang judo. Ada patut tengok cerita dia. Ada patut tengok kedua-dua cerita. Ya, patut dengar dua lagu dia aja. Cerita dia paling menarik sekali. Tahu apa yang menarik? Ranger merah. Rasa saya Ranger emas dia pernah berlaku di Kamen Rider Ninja Shinobi. Di Kamen Rider Kamen Rider apa ya? Oh, Kamen Rider G.O. Ada patut tengok. Oh, alat pertukaran mereka tidak sama. Alat pertukaran mereka diubah sekali. Kalau saya pun mau beli, dia ubah juga. Alat anda mau macam mana? Saya mau beli juga. Ninja. Ada patut tengok cerita dia. Memang menarik. Baiklah, kita tengok tempat ke... Ini tempat ke 8. Ini lagu sentai yang lama. Maaflah, saya letak tempat ke 8 ya. Sebab saya dengar lagu ni memang bagus. Lagu Pasukan Penyelamat yang dah lama tak digunakan yang saya suka. Ini adalah lagu apa yang saya suka sekali. Go Go Fight. Tema ke Pasukan Penyelamat macam Power
dia diadaptasi menjadi Power Rangers Speed Rescue. Yang juga ada juga lagi yang tidak ada Go-Go 5 ni. Ada pada tengok sini, versi Power Rangers. Macam-macam pasukan ada, pasukan penyelamat. Memang terbaik. Ini adalah cerita penyelamat yang terbaik sekali pernah saya tengok. Walaupun ada tukang dia tak ada dekat tangan, tetap menarik ceritanya. Ada pada tengok sendiri. Itulah penciptanya. Mereka juga guna alat yang sama, iaitu kereta api. Tapi itu bukan alat pertama eh. Mereka guna kereta api sebab untuk kenderaan, untuk resortnya. Maksud saya robot. Tempat ke-9 pula, Dino Ranger. Ini bertemakan Sentai dari masa depan, tahun 43 di masa depan. Macam cerita dari masa depan. Mereka adalah Super Sentai bertemakan di masa depan. Raja Merah di masa sekarang. Cuba ketua dia bukan Raja Merah, ketua dia Raja Pink. Pertama yang ada ketua wanita warna pink. Selalunya ketua Ranger Merah, ketua Ranger ni laki-laki. Tapi rupanya ada yang perempuan. Selalunya warna putih. Tapi ada perempuan. Ini dia wanita pertama. Ini perempuan. Tentang Ranger. Ini cerita yang menarik sekali. Hokor mereka pun agak bagus. Di mana saya agak suka. Lagu dia agak saya suka. Pertarungannya pun agak hebat. Itu pertarungan yang paling hebat sekali. Baiklah, tempat ke-10, Dino Ranger. Ini sentai bertemakan China, luar negara jiran Jepun dan sini, luar China, China lah. Tema luar, tema bela diri China, yang di mana memang bagus. Saya agak suka juga. Jadi saya letak ini tempat ke-10. Ini cerita paling saya suka. Sebab ini tak pernah diadaptasi. Ada patut beli, ada patut adaptasi ataupun beli DVD dia, ataupun anda tengok kat YouTube dia. Masih ada di video-video lama dia. Walaupun ada sikit. Yang paling menariknya ada yang dia putih. Kanak-kanak. Besar kanak-kanak eh. Ini kan temakan ada macam-macam ranger. Ada juga ranger anak-anak kecil. Ada tak percaya, ada tengok lah. Ini saja sentai yang paling terkenal di China, yang paling bagus. Cuba Zod-nya saja dia ambil di Power Rangers. Kostum ni tak pernah diambil, cuba ambil sekali saja. Dan ranger, ada patut tengok ni, Silly Billion China. Memang memangnya terbaik. Ini lagu paling menarik, yang cerita paling menarik. Video dia paling menarik. Okey. Macam mana video hari ini tentang lagu Super Sentai yang terbaik? Oh, ala ada nak dengar tentang lagu Super Sentai yang baru ni, maaf lah, saya lupa nama dia. Jadi saya tak boleh bohong tadi lagu ni. Ala lagu Super Sentai yang ada nak dengar, jangan risau, nanti saya akan buat yang lain. Nanti saya buat bahagian kedua. Ataupun nanti saya akan buat ni, 10 lagu Power Rangers yang terbaik pernah dibuat oleh Saban ataupun Disney. Anda nak yang mana satu? Lagu Power Rangers yang terbaik dibuat oleh Saban ataupun lagu Power Rangers yang terbaik dibuat oleh Disney? Itu saja saya cakap. Yang itu saja. Jangan lupa tukar putar subscribe dan share. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.